Oke cuy, balik lagi bersama gue Brandon, masih di channel MyZillow. Dan di video kali ini kita bakal ngelanjutin mainin game Black Myth Wukongnya lagi ya guys ya. Wih, mantap. Dan kita juga masih ada di subtitle bahasa Indonesia. Jadi bagi kalian yang mau ngikutin jalan ceritanya, kalian akan mudah mengikuti jalan ceritanya guys. Di video kemarin kita telah berhasil melewati chapter 5 dan kita telah melihat juga kisah masa lalunya siluman kerbau dan si Wukong itu sendiri ya guys ya. Sangat menyedihkan lah pokoknya. Mereka itu terkekang oleh kayangan ya sama dewa-dewanya. Pokoknya jahat lah. Oke lah, tanpa banyak cincong lagi mungkin kita langsung otw aja ya ke bab berikutnya boy. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam chapter yang selanjutnya. Let's go. Berarti ini relik terakhir dong. Chapter 6 unfinished. Belum selesai katanya. Apakah ini chapter terakhir di game Black Myth Wukong? Sangat interesting ya. Kita lihat aja bersama-sama. Oke nih ya. Oh, kita balik lagi ke itu guys, ke hutannya. Seperti chapter pertama yang ada di hutan guys. Oke, kita lihat dulu bersama-sama boy. Nah ini dia kita. Apakah kita masih ditemani sama si Patkai? Oh masih boy. Kita pulang nak, belum semuanya beres. Kita tidak perlu berburu-buru. Kok 5 sih? 5 relik, bukannya ada 6 relik ya? Oh katanya karena mungkin satu reliknya ada di monyet tua itu kali ya. Dan kita jalan sama si Pakai lagi. Oke, ini dia chapter ke-6. Dan belum apa-apa udah dikasih tempat bercabang. Oh enggak bercabang boy. Ini apa teh? Mesti pakai gigi ya nemenin kita sampai akhir boy. Oke kita jalan dulu aja. Waduh siapa ini? Dia turun dari kayangan. Ini anak buahnya kayangan gak sih guys? Aku paling membenci mereka. Oh tapi lemah boy. Kamu ngapain ah bacot. Kamu lemah tau gak? Lemah tak berdaya kamu tuh. Gak usah banyak gaya bang. Oh anjir panah. Panah 1000. Banyak banget lagi musuhnya ya. Bacot sih ya ha. Munculan lagi. Wish. Lah malah berubah sih. Apalah teranjir. Udah kita pakai ini aja. Naga listrik. Pakai naga listrik kita boy yang sangat amat GG ini gue jadi suka. Tadinya gue nggak suka guys, ternyata kalau main dia harus dikombo serangan heavy attack sama serangan ringan biar dapat damage maksimal. Sini kamu tameng, kamu kuat juga bang. Tameng kamu kuat juga bang ha. Waduh musuhnya banyak sekali boy. Mantap kita di heal sama si Patkai. Wih deh, keren sekali boy. Ternyata bisa gitu, baru tahu gak juga. Oh, pada meningsoy. Kamu sekarat, oke mati. Kamu juga ya, kamu songong banget. Meningsoy. Anjir, nambah XP-nya teh cuma 32 patut. Coba, ih, butut enggak, ih. Ada lagi boy, ada lagi. Apakah mereka benar-benar ingin menghalangi kita ya? Untuk membangkitkan lagi si Wukong ya. Oh ya, kita punya ini. Bekulah kalian semua. Mantap beku. Cuma 3 sih, gak semuanya, tapi gak apa-apa. Ini juga udah lebih dari cukup. Lebih dari cukup tau gak ha. Kamu gak usah mana-mana aku tau gak. Oke mantap. Mantap Patkai kamu GG sekali. Oke ada tempat pendupaan. Tapi gue baru inget guys, waktu di chapter 3 apa chapter 4 ya, yang di es batu chapter 3 ya, ada tempat rahasia. Ya kan, yang kayak tembok-tembok gitu. Apa kita mau coba kesana dulu? Oh ada kerajinan. Ada armor baru boy. Coba kita lihat dulu deh armor baru. Topeng kemarahan yaksa. Combo bervariasi posisi pilar sweeping gale dan gurning gale memberikan kerusakan tambahan. Oke, sebentar. Kan dan diterima. Wah, gigi juga ini, boy. Yang kita pakai 43, ini 47 dan kita memiliki materialnya banyak juga. Tuh, resist terhadap luka bakar. Anjir, telat lah. Harusnya kemarin kita pakai dia 86, 94. Wah, gigi, boy. Bikin aja apa ya? 37. Kalau ini kita pakai berapa? 35. Wah lumayan. 56 kalau ini.
52. Oke, kita bikin fix, kita bikin ya. Dari kepalanya kita bikin dulu. Materialnya banyak ini, lumayan. Walaupun kurang suka ya gue bentuknya ya, gak apa-apa. Oke, mantap. Ini, oke, mantap. Pakai dulu ini, mantap. Oke, sweeping gel sama churning gel ya. Oke, ini dia satu set armornya. Tapi kita jadi iblis kelihatannya. Ih, jelek padahal ya. Tapi bagus efeknya loh. Tapi gue gak suka, jadi iblis kia butut. Jadi bukan kayak monkey bananas boy. Dan lagi keren armornya, efeknya itu pas banget sama pilar stance kita. Tuh dia sweeping gel dan churning gel itu salah satu jurus yang ada di pilar stance. Oh maka ya adalah kita bakal ke tempat yang tadi gue bilang ya. Ada di chapter 3 kalau gak salah ya, ini ya. Oke, gue udah nemu tempatnya guys. Ternyata di pagoda besar namanya. Apakah udah kebuka semua guys? Oh tapi masih ada yang merah-merah ya. Masih belum kebuka boy. Tapi ada musik-musik gini. Coba deh, kita lihat-lihat dulu deh. Iya, masih belum kebuka. Apa kita harus nyelesain chapter 6 nya dulu ya? Mungkin bisa jadi. Tuh masih belum kebuka boy. Iya ini apa cerita setiap chapter gak sih? Tuh. Iya dari chapter 1, 2, 3, 4, 5 yang terakhir tuh si banteng. Apakah kita harus menyelesaikan semua chapter dulu? Maka. Oke, tadi gue udah lihat-lihat di internet. Ternyata bisa kita ngebuka tempat itu tanpa menyelesaikan chapter ke-6 dulu guys. Dengan cara kita harus melawan berbagai macam secret boss yang ada di berbagai chapter ya. Oke, kita coba balik lagi ke tempat ini guys. Tapi sebelum itu gue bakal nunjukin ke kalian bahwa saya gue memiliki armor yang sangat amat GG sekarang. Bahkan rarity-nya aja mitos boy. Dia efeknya bener-bener defense ya guys ya. Bahkan pertahanannya aja 80. Dari armor kita sebelumnya hanya 47, hampir setengahnya guys. Ini topengnya, bajunya, lalu tangannya dan kakinya GG banget. Tahan dingin sama resisten terhadap luka bakar. Oh anjir, armor GG lah pokoknya, ieu mah lah mantap. Oke lah kalau begitu, mantap. Kayaknya kita belum kesini apa? Kayaknya kita nggak kesini dulu deh ya, harusnya ya. Oh itu ada si Buddha cilik guys, yang waktu itu di chapter berapa? 3. Wah. Iya yang waktu itu di chapter 3 boy. Setelah kita menyelesaikan secret boss ya tadi ya. Sudah lama seorang teman lama menunggu. Mural terakhir ini memegang kuncinya. Oh siapakah yang menunggu kita? Katanya dia menunggu kita cenah. Tidak ada seorang pun yang melihat mitos ini lebih jelas daripada dia. Armor kita boy garang ima. Meni garang armor kita ima. Tadi gue ke secret boss yang di chapter 5 sih. Tapi gak terlalu sulit juga. Dan ya gue skip aja lah. Langsung aja kita ke tempat rahasia ini boy ya. Kita lihat apa sebenarnya yang menunggu kita di sini gitu loh. Bahkan dari chapter 3 udah ditunjukin gitu. Dan kalau mau membuka tempat ini juga kita harus menyelesaikan secret boss guys. Oh maka. Lah kita balik lagi ke tempat S. Apakah kita balik lagi ke tempat chapter 3 ya? Pantasan yang datang Buddha cilik ya. Buddha cilik kan tempatnya ada di chapter 3. Wow, lihat setelan armor kita. Setelan banteng boy. Anjay, atau siluman banteng. Slebeo. Dan dia lebih fokus ke pertahanan ya guys ya. Defense-nya tebel banget dah. Keren ya mah. Oh ya lupa gue mau bikin obat-obatan sama apa pil surgawi. Ntar lah ya. Kalau misalnya ini susah mungkin nanti kita bakal bikin dulu deh. Persiapan dan prepare-prepare deh. Oke tempat apa yang menunggu kita? Dan katanya ada teman lama yang menunggu kita coy. Memang kita punya teman apa? Wah baru kali ini ada jalan seperti ini miring-miring gini boy. Sebelumnya belum ada. Oke, kita ke atas. Oke, fine. Gue rencana yo. Oke, masih ke atas. Let's go kan. Let's go kan saja. Dan ada pendupaan. Iya, ini benar-benar mirip kayak chapter 3. Bahkan pendupaannya aja sama kayak chapter 3. Mungkin kita lihat ya ini ada di mana ya. Kita istirahat dulu. Kita lihat travel.
Oh bener, ada di chapter 3 Secret Mount Mei, Puncak Meijian. Bener ada di chapter 3 boy. Ternyata. Dan itu dia tempatnya yang kita tunggu-tunggu dan kita nanti-nanti. Apakah yang sebenarnya menunggu kita di sana? Let's go kan saja ya. Ada Black Panther guys. Membuatmu dalam cuaca dingin, apa ini tahu? Siapa ini boy? Si Erlang guys, yang pertama kali kita lawan dia. Kita baca dulu ya. Ngapain dia nungguin kita di sini boy? Bersama anjing hitam. Wah, apakah kita akan melawan Erlang? Saya tidak bisa membunuh monyet itu. Tidak ada yang bisa kecuali dirinya sendiri. Hah? Berarti bukan dia yang ngebunuh si Wukong. Saya melihat inilah satu-satunya cara. Oke, kita baca dulu ya. Dia tidak punya pilihan. Dan aku juga tidak. Oh, harus duel gitu. Ntar dulu atuh bang. Ntar dulu bang. Ih. Wah, anjir, kita lawan Erlang boy. Erlang gak ya? Oke, kita keluarin semua yang kita punya. Kita keluarin yang punya. Kita keluarin yang kita punya. Apa sih? Kita keluarin yang kita punya boy. Oke. Oh, dia punya laser boy. Seperti Cyclops. Oke, berubah. Sundulan. Anjir, sundulan kita aja gak sakit guys. Oh maka. Oke, rasakan getokan maut petir. Mampus kamu Erlangga. Erlangga sih namanya, siapa suruh namanya Erlangga. Wah, nahan-nahan dia boy. Nahan-nahan dia boy. Oke, 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 oke. Oke, 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 oke. Hancur, hancur, hancur. Hancur pertahanannya. Oke, kesempatan mas. Aduh, sakit-sakit bang. Waduh, lincah banget dia boy. Oke, oke, kesini dulu, kesini dulu. Getok. Mampus kamu ya. Hah, ngapain dia? Wah, memarah. Matanya menyala. Mata ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Erlang Dewa Suci. Dan dimulai sekarang. Ayo bertarung. Waduh, dia memiliki kapak besar raksasanya. Dia juga all in guys. Kita juga harus all in ya. Jangan meremehkan sama sekali boy. Wah, dia gak bisa kesetrum lagi. Ay. Kurang ajar. Kamu gak bisa kesetrum bang. Wah, ngapain dia? Menyerah pada takdir. Oh, dia bilang. Oh, dia berubah jadi macan. Dia membahas perubahan kita ini guys. Bacot ya Erlang. Aduh, songong sekali kamu Erlang. Erlang gak. Nih, beku aja. Gak bisa beku boy. Dia boy. Karena dia sangat gigi kali ya. Mampus, pantatnya aja ya. Pantatnya aja. Oh my god. Oh my god. Awas, hati-hati. Awas, hati-hati. Anjir, gak expect gue bakal ngelawan dia boy. Wiss, Demetric. Oke, oke, oke. Sebentar, sebentar. Oi, tau gitu gak persiapan dulu boy. Woi. Aduh, kena listrik. Kena listrik sih. Anjir, sakit banget. Oke, oke, sebentar, sebentar. Sebentar, 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 sebentar. Awas. Anjing. Awas, awas, awas. Sakit dulu. Sakit dulu, bang. Sakit dulu, bang. Sakit dulu, bang. Sakit dulu, bang. Oke, oke. Putaran-putaran mod. Aduh, sakit banget, boy. Gelo ya, mah. Aduh, beku. Dia juga punya jurus kayak kita, boy. Aduh, aduh. Aduh. Aduh, ditusuk, guys. Mati dong. Wah, anjir, kita harus persiapan dulu ini mah. Lol. Oke, ini dia gua ada persiapan habis-habisan, boy. Di sini juga udah gua memiliki banyak obat ya. Oke, bismillah lah, semoga kita bisa berhasil mengalahkan si Erlang, guys. Oke, bismillah kita lawan dia, boy ya. Semoga berhasil. Mampus, mampus, mampus. Oke, oke, kita ajar aja boy. Bismillah, bismillah, bismillah. Oke,
天星，威震山岳，胸怀星狂，剑锋生效，怒起雷霆。 Oke, sebentar guys ya, kita fokus dulu boy. Fokus parah, iya Mangarana, fokus parah. Ya, yang ini lagi ya. Pengen ngedar dulu aja. Oke, hajar. Ya, jadi macan tutul ya boy. Oke, gak kena. Berubah sih banget. Oke, waktunya aja. Oke, bismillah. Ya, bismillah. Ya Allah, diapain aing. Anginnya aja sakit, Bang. Ajar bang. Kesempatan mas. Ayo, bismillah. Ajar bang. Oke, sebentar. Ajar. Darah. Oke, dikit lagi bang. Bismillah bang. Aduh, sakit bang. Ayo bang. Bismillah bang. Apa aku udah kalah? Kita lihat dulu boy ya. Aduh, susah banget boy. Nah, ini kita bisa berubah jadi manuk guys. Tapi kemarin gak bisa. Tapi belum kalah, ini mah baru ronde ke satu gak sih? Ya Allah, udah susah banget, setengah mati boy. Gua gagal berapa kali tadi. Waduh, kehajar lagi. Wah, ketusuk boy. Oh, maka jangan bilang suruh lawan lagi gelo, aing udah setengah mati ima eh. Wah, berubah jadi raksasa kita, dan si Erlang Todnya juga berubah jadi Gongsi Facai. Kok kita bisa jadi berubah jadi raksasa guys? Dia jadi macan. Apakah kita akan bertarung dengan wujud raksasa? Dan dia masih tetap punya tiga mata. Onjir, ditusuk kita boy. Tapi kita masih bisa melawannya.
tonjok. Mampus mental gila, gunung aja nggak ada apa-apanya boy. Gunung aja nggak ada apa-apanya boy. Waduh itu siapa lagi? Wah dia bawa pasukan. Belum beres guys, anjir lah, gila gila. Dan kita pakai raksasa 4 raja surgawi enggak tuh ha? Oke, kita hajar 4 raja surgawi bagong sih ha. Batuan yang kokoh cenah guys. Keren. Mengamuk kita boy. Digebugin kita guys. Lawan aja. Hajar anjay slebew. Tonjokan maut. Kita pakai tangan kosong ya boy ya. Oke. Kita pakai tangan kosong boy. Aduh digebugin. Aduh anjir disiksa. Aduh. Kurang cepat. Geprekan. Memarah memanas. Siap banget. Ini rasakan kekuatan Monkey Banana sesungguhnya ya. Wah disiksa boy. Dibalas. Waduh ada yang pakai payung boy. Songong juga bang lubang pakai payung bang. Sini kalau berani tangan kosong. Nggak kena goblok, coba serangan dia nggak kena coba. Sini jangan jauh-jauh bang. Waduh, ditusuk payung. Wah kita jadi Godzilla gini boy. Oke, Demetriken. Dia combo, mereka combo boy. Awas. Oh yo sih banget. Ayo, tangan kita jadi merah. Marah. Ih anjir nggak kena. Sia rasakan, mengamuklah aku. Wah, cutscene guys. Anjir dikeroyok kita curang ya. Anjir tapi tekbal, pakai pedang aja nggak mempan kita batu. Sia ulah banyak gaya. Dia mengeluarkan naga boy. Sini. Mengeluarkan naga bear brand kamu ha. Sini tonjok aja bang. Anjir Demetrius juga deh boy. Wah keren banget, epic banget boy, epic tos momentot. Oke. Nih. Aku mengarah memanas. Berubah jadi batu. Oke, digebukin boy. Monkey Bananas ya digebukin boy sama 4 raja surgawi enggak tuh ha. 4 raja surgawi enggak tuh ha ngeroyok satu Monkey Bananas boy. Bayangkan 4 raja surgawi ngeroyok satu Monkey Bananas. Let's go, kamu yang punya naga aku arahin kamu ya. Karena kamu punya naga bear brand, songong kamu. Sini bang. Oke, kita bekuin dulu aja. Ternyata ada yang ngebokong. Gak ngaruh bang. Nih. Sih banget. Keren juga boy. Bisa combo boy. Sih tendang. Mantap. Mantap sekali. Disiksa, dihajar, ditampol bangetnya. Apa kamu ha? Mati satu ya. KO satu boy. Diambil saja. Ditusuk pakai tamengnya sendiri guys. Inilah Monkey Bananas kalau udah mengamuk ya. Sini 4 raja surgawi. Mana yang mau lawan aku ha? Nih aku memarah memanas. Nih kamu. Kamu yang punya bear brand ya. Aku tekbal bang. Nih gunung aja gak ada apa-apanya bagi aku sekarang ha. Aduh. Dikombo boy. Dia apa yang teh? Petir boy. Petir naga semuanya dikeluarin sama raja surgawi. Oke. Slow. Wah naga bear brand. Wah diikat kita guys. Digigit tapi gak mempan karena kita sekeras batu ya. Oke. Kita dibekuin tapi kita Demetric. Oke, balas dia Monkey Bananas. Disundul eta mangaranana sundulan maut Ronaldo. Dipotongin senjatanya guys. Geblek, payungnya ditusuk aja. Mampus. Gila, Monkey Bananas dan si Erlang masih ngeliatin temannya dibunuhin satu persatu ya. Yelo, Erlang bukan ngebantuin. Ditonjok lagi. Udah berkutik, coba pundaknya dikasih turun, langsung naganya dibelitin ke lehernya, langsung disiksa sama si Monkey Bananas boy. Pecahkan saja. Mending soikan kamu. Satu lagi, 4 raja surgawi. Apa 4 raja surgawi? Punya jurus, mandi es. Apa teh mandi es? Maka? Tadi lu bang, aku mau review mandi es nih. Mandi es, anjir sakit banget.
mandi es boy. Nih combo nama Rana. Ngarana eta mah combo mati semua raja 4 surgawi enggak ada apa-apanya ya. Si rasakan yang pegang gitar aja. Digetok-getokin boy. Ditusuk pakai gitar potongnya eta mah Ngarana. Ayo sini kamu Erlang, waktunya kamu ya. Kok si Erlang perubahannya butut banget sih. Jadi dadut naga gitu ih. Ngenyir lagi. Benar-benar seekor monyet yang berharga. Saya akan menyelesaikannya. Membantu apa? Membantu bikin gua marah dan bikin gua stres melawan lu yang susah sekali, ha? Oke, kita lawan si Erlang Top, guys. Ngelek. Kenapa teh? Wah, mandi es dulu, boy. Mandi es dulu, boy. Rasakan. Nih. Wah, anjir. Susah lawan si Erlang mah, boy. Sia banget. Bisa gitu tuh, ha? Aing mandi es nih. Mandi es, bang. Aduh, diapain, aing? Diapain? Aduh. Ayo, Maki Bananas. Jangan mau kalah. Mandi es lagi, Maki Bananas. Mandi es. Oke, mandi es. Oke. Wah, ditahan, boy. Oke, The Matrix, boy. Oke. Memarah, boy. Oke, tahan dulu pakai rock solid kita mengarana. Oke, The Matrix. Oke, memarah lagi. Ayo, Monkey Bananas. Kamu bisa, Monkey Bananas. Aku yakin kamu pasti bisa, Monkey Bananas. Hajar dia. Mandi es lagi nggak? Nggak ya, nggak mandi es lagi ya. Oke. Mental pedangnya. Mental, boy. Anjir, enak banget ini mah. Uy, ngarana. Oh, bukan mental. Patah. Selalu melemahkan kekuatanku. Wah, dia mengakui kekuatan kita, boy. Dan dia mengeluarkan apa teh? Pedang yang lain. Coba. Wah, pedang api. Iya mah ngarana. Pedang api seunean. Yang ini cocok untuk Anda. Banyak pedangnya, curang. Kok kita nggak pakai tongkat kita sih? Tongkat kita kan bisa membesar, bang. Nih. Hujan es batu ya. Mandi es aja. Oh, yus ya. Sebuah batu pasti padat. Bacet tah hirup teh. Gelut mah gelut we. Wah, anjir, gak bisa dibatu eta mah. Saking kuatnya serangannya, boy. Wah, keren. Bisa jadi pecutan. Oh, maka. Oke, bagian aing bang. Anjir, kita bisa ngeheal gitu, boy. Enak banget. Wah, anjir, kekuatannya. Kekuatan Erlang Top ini gak bisa dimainin. Oke, mandi es dulu. Oke, bagian aku, bang. Kapan, bang? Gantian dong, bang. Anjir lah. Bagian aku, bang. Ngajolan maut eta mangarana, bang. Bang, bagian aku, bang. Mati-matian aing, bang. Wah, gak bisa ditahan, boy. Percuma, gak bisa ditahan, ima. Wah, di sana. Bang, bagian aku dong, bang. Kapan, bang? Mampus kamu ya. Oke, segitiga dulu. Nambah darah dulu, boy. Oke, slow. Mandi es lagi. Bisa ditahan, ayo nama bisa ditahan. Oke, segitiga dulu, nambah darah. Mampus. Ayo, tonjok. Oke, ditahan deui, eta mah ngaranna, ditahan deui, tahan. Oke, dipecut. Gantian, bang. Oke, ditahan deui, eta mah ngaranna. Segitiga heula. Wah, dia pengen teh. Waduh, aku tidak layak jika api merenggut Anda. Apa sih, bang? Mati, bang. Ih. Ya Allah, mati. Atuh, iya, mah. Mati dong. Oh, enggak. Nambah darah lagi, boy. Anjir, gigi. OP banget. Wah, memarah. Memarah, iya, mah. Jadi emas, leungeuna. Leungeuna jadi emas. Wow. Gunakan fokus untuk menggunakan sword shower, cenah. Sword shower apa teh? Gak ngerti. Bodoh amat, kita hajar aja. Sword shower. Gimana cara makainya, bang? Sword shower, bang. Ayo, bang, pakai sword shower dong, bang. Gak bisa pakai sword shower. Anjir, gigi banget ini mah, euy. Oke. Aduh, diapain? Dibalas aja sama Maki Bananas kita, boy. Marah, iya mah marah.
Oke. Comboin aja layak. Layak aja lagi, Bang. Layak lagi, Bang. Keren. Oke, kita bisa nahan, Boy. Ngapain kamu masih megang axe kamu yang busuk itu? Axe kamu yang busuk itu, ha? Sedikit lagi, Bang. Sedikit lagi, Bang. Siksa mati, siksa mati. Siksa mati, Monkey Bananas. Dikit lagi. Oh my god. Siap. Apakah udah beres? Ya, diginiin lagi. Dikit lagi, Ki. Siap, ditampol saja. Anjir, panjang banget pertarungannya. Nggak tahu ini udah beres belum. Tapi belum ada pemberitahuan kalah. Siap, cabok. Oke, kita lihat dulu, Boy, ya. Anjir, kita jadi gigi banget ya, jadi bisa jadi raksasa gitu, kuat. Apakah maksud si Erlang ini baik ya? Apakah dia ingin mengajari kita menggunakan kekuatan kita? Dan ini dia, tongkat kita akhirnya datang juga, Boy. Ya, apakah niatnya si Erlang ini membantu kita mendapatkan kekuatan asli? Bukan, tongkatnya hancur ternyata, Boy. Siap, diambil aja batu segede gunung itu, Boy. Dilempar saja. Keren, bisa dibelah. Langsung kita tonjok dengan mangki tampan ini, ya. Rasakan mental, Boy. Anjir, mentalnya jauh banget. Mentalnya jauh pisan nih, Bang. Oke, apakah udah beres? Apakah belum? Maka gila, susah banget, Boy. Si Erlang, anjir lah. Ih, gua kalah berapa kali tadi, nggak divideoin aja. Wah, kalah dia, guys. Apakah dia membantu kita mendapatkan kekuatan kita? Dia rela mengorbankan dirinya, guys. Ditonjok, guys. Ngelag lagi, Oke, mau kita bunuh si Erlangnya. Mau kita tusuk. Wah, keluar tai dari mata ketiganya, guys. Mati ya Erlangnya ya. Suara si Monkey Bananas, suara si Wukong, guys. Nah, ini si Wukong. Oke, kita lihat dulu, guys, ya. Kemenangan adalah miliknya. Oke, ini si Erlang ini. Saudaraku mengujimu atas perintahku semuanya untuk hari ini. Dan baru sekarang saya memahami pertarungan itu. Tidak ada gengsi yang bisa membelenggunya. Tidak ada ban yang bisa mengurungnya. Ban itu ya, kematian fana bagi pikiran dan kemauannya tidak terikat. Semoga kau tidak mengecewakannya. Anjir, dia ngebantu kita, Boy. Namun perjalananmu baru saja dimulai. Si Erlang mengorbankan nyawanya demi Wukong, guys. Apakah ini semua rencananya si Erlang ya? Tadi dia bilang saudara-saudaranya dia menguji kita untuk mendapatkan reliknya si Wukong, gak sih? Untuk menguji kita, apakah kita pantas menjadi si Wukong gitu loh. Oke, kita lihat lagi dulu ini. Ada si biksu kecil sama si penolong kita, pembantu kita memberi apa jurus? Tianming ji yin guo, qian yin ji ding. 谁也逃不脱后果
Ini tadi kita masuk ke dalam sini kan? Iya, apakah ini semua rencananya si Erlang, guys? Dan kita kembali. Lah, kemana tadi si biksunya? Terus kita dapat apa nih? Kubah Azur Mantra. Di antara kubah tanpa batas dan dataran fana, monyet yang sendirian ini berdiri pantang menyerah dan tidak ternoda, berubah menjadi monyet batu. Sedangkan kekebal... Oh, apakah berubah jadi raksasa ya? Oh, maga. Oke, kita dapat kun baja. Anjir lah, kun baja udah dapat dari dulu, aing. Tombak bermata 2 titik 3 senjata. Anjir, senjatanya si Erlang, guys, kita dapat, boy. Oke, 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 sebentar kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu senjatanya. Oh maka, lebih sakit. Serangannya 135 dan peluang serangan kritisnya 6%. Teknik tombak ke dalam combo serangan ringan. Wah, tapi ini itu ya. Apa? Si ininya ganti lagi pilarnya, pilar stance-nya. Tuh. Integrasi teknik tombak ke dalam combo serangan ringan dan tingkatkan kerusakan yang ditimbulkan oleh gerakan thrust stance saat melakukan first thrust, menembakkan pedang dari tongkatnya untuk menyerang. Wah, kita harus ganti playstyle lagi, boy. Tuh dia nusuk-nusuk gini sekarang mah. Oke lah, mungkin nanti kita bakal lihat-lihat dulu deh. Wow, berarti kita melawan si Erlang. Oh iya, kita juga lupa belum naikin ini ya. Lupa, oi. Oke, serang meningkat kesehatan maksimum. Ini kali ya. Apa ini? Ini deh. Biar nggak gampang terkena kutukan. Terus kita dapat apa lagi? Wah, anjir, ternyata susah sekali, boy. Oh, ini nih, jurusnya nih. Kita lihat ya. Oh, nggak jadi raksasa. Tapi berubahnya kayak tadi tuh. Jadi monyet tadi, tapi nggak raksasa. Anjir, kalau mau naikin level ini, kita harus punya 6 skill point, boy. Oh my god. Tapi oke lah, mungkin video kali ini cukup sampai sini dulu, guys ya. Dan mungkin video terakhir adalah video selanjutnya adalah video terakhir kita mainin game Black Myth Wukong ini. Semoga di video selanjutnya kita bisa menamatkan game ini, guys. Oke lah, mungkin cukup sekian dari gua Brandon pamit undur diri dulu. Dan gua ucapin terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video gua selanjutnya. Bye bye.